Haleluya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan bahwa kita bisa bersama-sama berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Dan kita mau sama-sama merenungkan satu tema pada kesempatan kali ini dengan judul Mengapa Kita Harus Pergi ke Gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan pada kesempatan kali ini. Kalau kita sama-sama lihat ya, pada keadaan sekarang kita mengikuti semua kegiatan gereja itu secara online. Sudah setahun lebih ya kita melakukan hal tersebut, dan saya yakin pada saat ini kita sudah terbiasa ya. Yang tadinya kita merasa ganjil, yang tadinya kita merasa aneh, mungkin bagi kita terutama yang adalah kalangan muda, kita akan merasa bahwa ini adalah satu hal yang biasa. Dan bahkan mungkin kita juga merasa lebih nyaman untuk mengikuti kebaktian kegiatan secara online. Tapi mari kita sama-sama renungkan ya. Apakah kita harus pergi ke gereja atau mengapa kita harus pergi ke gereja? Kalau kita melihat kembali pada definisi daripada gereja, gereja itu adalah kumpulan daripada orang-orang yang dipanggil keluar dengan ditebus oleh darah Kristus. Dan di dalam Alkitab dikatakan gereja itu adalah tubuh Kristus. Sehingga bagi kita untuk bisa mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, kita harus tetap ada di dalam gereja. Nah, pada saat sekarang ini kita bersyukur pada Tuhan bahwa vaksin sudah mulai diedarkan dan perlahan-lahan keadaan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan mungkin ya kita berharap bahwa ada pembukaan kembali daripada gedung gereja sehingga kita bisa berkebaktian bersama di dalam gedung gereja. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita harus kembali berkumpul seperti dahulu bersama-sama berkebaktian, bersama-sama bersekutu walaupun kita sekarang sebenarnya sudah bisa berkebaktian, sudah bisa mendengarkan firman Tuhan, sudah bisa menguduskan hari Sabat di rumah dengan menggunakan media online. Nah, ada banyak alasan, ada banyak penjelasan di dalam Alkitab yang memperlihatkan kepada kita semua bahwa kita harus pergi ke gereja. Kita harus tetap ada di dalam persekutuan dengan saudara-saudari seiman. Hal yang pertama, kalau kita sama-sama ingat di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31, di situ Tuhan Yesus menyampaikan bahwa seluruh perintah Tuhan bisa dirangkum dalam dua hal, yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, yang sama pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau kita sama-sama melihat mengenai kasih Tuhan dengan lebih lanjut, di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai 21, di situ disampaikan bahwa seseorang dikatakan mengasihi Tuhan ketika dia mengasihi saudaranya. Dan yang disebut dengan saudaranya ini adalah saudara-saudara seiman. Jadi kasih kepada Tuhan itu dinyatakan kita benar-benar memiliki kasih kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan adalah dengan kita mengasihi saudara-saudari kita seiman. Jadi kalau kita melihat pada perintah Tuhan mengenai mengasihi Tuhan adalah melalui mengasihi saudara-saudari seiman dan mengasihi sesama manusia, maka kita bagaimanapun canggihnya kemajuan teknologi sehingga kita bisa berkebaktian sendiri secara online di rumah atau dimanapun kita mau berada, tetap kita harus bersekutu bersama dengan saudara-saudari seiman kita. Dan yang kedua, di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Di situ disampaikan bahwa kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus mempunyai persekutuan dengan saudara-saudari seiman. Dan yang disebut persekutuan itu koinonia, itu adalah persekutuan yang sangat erat,
persekutuan yang melibatkan emosi, melibatkan perasaan. Ketika kita melakukan kebaktian secara online, tidak ada ikatan perasaan antara kita dengan saudara-saudari seiman kita. Karena kan ketika kita mengikuti kebaktian secara online, kita tutup kamera kita, kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada interaksi. Kalaupun ada interaksi, ikatan emosi itu sangatlah kurang. Karena yang kita tatap itu adalah monitor. Beda kalau kita menatap mata saudara seiman kita. Justru ketika ada perbedaan pendapat, lalu kemudian berusaha untuk mencari jalan yang sama daripada perbedaan pendapat tersebut, ada interaksi untuk memaafkan, untuk memahami, bertoleransi dengan saudara-saudari seiman, justru disitulah iman kita kepada Tuhan bertambah lebih daripada sebelumnya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa bagaimanapun keadaan kita, walaupun saat ini teknologi sudah semakin maju dan kita bisa semakin lebih mudah untuk mengakses firman Tuhan, berkebaktian secara online masing-masing di tempat kita masing-masing, tetapi tetap kita harus pergi ke gereja, berjumpa dengan saudara-saudari seiman kita, bersekutu bersama, menyatakan kasih kita kepada saudara-saudari seiman kita. Demikian renungan pada kesempatan kali ini, biarlah kiranya menjadi sebuah pengajaran bagi kita semua di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.